Ya, berkait dengan aspek kesihatan pagi ini, ingin kami kongsikan satu topik yang sangat penting untuk semua, iaitu kesedaran dan juga pencegahan berkaitan penyakit barat atau penyakit kanser. Pagi ini bertuah sekali kami dapat berbicara dengan dua insan yang terus memperjuangkan inisiatif ini. Selamat datang kepada pengerusi dan juga pengasas Yayasan Kanser Malaysia, Encik Rosli bin Mustafa. Terima kasih kerana meluangkan pagi cuti amni bersama kami, Encik Rosli. Encik Rosli, banyak kisah menarik sebenarnya kami kongsikan dengan anda, dan juga Cik Nadia binti Abdul Rauf yang merupakan pegawai komunikasi korporat untuk YKM. Sementara kita saksikan klip tadi, sebenarnya kita dapat menemuramah sedikit tentang latar belakang Cik Rosli yang mengetahui Cik Rosli ada penyakit kanser dalam satu insiden. Mungkin Cik Rosli boleh kongsikan dengan para penonton kita. Jadi masa tu balik kerja, balik kerja, dia bawa erati masa jamik, saya dirompak, dia pukul di belakang kepala saya. Saya pengsan lah. Dia pengsan. Saya tak sedar sampai HKL, baru sedar. Bila dia buat MRI. Dah buat MRI and then dapat tahu tu mula darah beku. Tapi lepas tu hours, bukan. Mula tu ada tumor sebesar 9 cm. Tapi bila doktor beritahu saya, Roy, you ada masa 7 bulan untuk hidup. Sebab apa, dia besar sangat kan, 9 cm. Dan masa tu saya tak ada choice. Saya tanya doktor untuk operate macam mana, doktor. Macam simptom tu dah ada, tapi masa tu biasalah, budak kita awareness tu kurang. Kita mungkin pernah rasa batuk, keluar darah, tapi masa paparu saya di check scan tak ada benda. Tapi after that baru apa, doktor cakap tu dah fracture daripada otak. Bila dia scan and then cakap 9 cm, you kena operate. Kalau operate tu, dua benda akan berlaku, lumpuh atau meninggal dunia. Tapi lepas operate, saya lumpuh dan hilang ingatan. Berapa lama? 9 bulan. 9 bulan, maknanya seraga lah. Saya nak ingat kan, apa benda semua saya tak tahu. Adik-beradik, cuma Tuhan tu bagi tahu mak bapak aja saya kena. Because my mother yang jaga saya selama 9 bulan. The treatment maknanya, bagi saya itu my second chance lah. I dapat hidup balik. Maknanya itulah benda yang bagi tough lah untuk menerima benda itu kan. Dan orang pun cakap, chance untuk normal balik is 50% lah. Tahun berapa tu Encik Roy masa terjadi kejadian masa tu? Masa terjadi ada pada 1 Disember 2005. 2005. Masa tu doktor kata ada 7 bulan sahaja. Sekarang dah 2017. Jadi sangat memberikan semangat motivasi Encik Roy kepada mereka yang mengalami penyakit kanser. Encik Nadia, jadi berentitan daripada penubuhan YKM, apa antara inisiatif berterusan untuk memastikan kita buat pemeriksaan awal? Kami lebih menitik berat memberi kesedaran kepada masyarakat, terutama orang Malaysia. Dia kurang kesedaran untuk menitik berat dari segi pemeriksaan kesihatan. Ya, dia fikir badan fizikal sihat, dia tak fikir yang dalaman, kan? Bila kita tahu dah tahap 3, tahap 4. Jadi pemeriksaan kesihatan tu penting. Penjagaan dari segi gaya bukan setakat luaran, tapi dari segi mentalnya, kena psikologi, semua kena kita jaga. Jadi itu yang daripada dalam yang membawa ke luaran tu. Jadi sekarang kita boleh tengok di pasar raya semua ada banyak pemeriksaan kesihatan percuma. Tapi orang tak pergi, dia pergi tengok yang bagi hadiah-hadiah gula-gula tu, ha, direbutkan yang itu. Jadi pemeriksaan kesihatan percuma itu kita perlu. Dan kami mendapat juga beberapa teknologi terbaru yang kami bawa daripada luar untuk membantu, yang mana dia memberi peluang yang lebih tinggi, kebarangkalian untuk hidup lebih tinggi bagi masyarakat, yang mana kami menawarkan pemeriksaan untuk kanser di tahap awal. Jadi bila pengesanan tahap awal tu, dia membolehkan kebarangkalian untuk hidup tu insyaAllah lebih tinggi. Biasanya sekarang umur 40 tahun ke atas. Jadi bila dah check tu tengok dah tak 4. Jadi dari segi mental tu dah loose dah macam mana, kan? Jadi itu yang kami cuba bawa, yang mana ini umur seawal 17 tahun dah boleh adakan pemeriksaan. Itu yang cuba kita bangunkan lah. Berdasarkan pengalaman yang diceritakan oleh ataupun dikongsikan oleh Cik Rizali tadi, itu juga mendorong ataupun mendorong hasrat untuk menubuhkan Yayasan Kanser Malaysia sebagai pengasas juga. Tapi kalau kita sebut saya kanser ni, bukan saja kita lakukan secara perubatan, pembedahan, tapi juga perlu dilawan secara fizik, emosi. Ya, saya betul. Kalau normally apa yang saya jumpa, kanser patient macam saya kan, actually dia pertama adalah gangguan emosi. Gangguan emosi. Macam contohlah, kalau kadang ada kanser tu stage 2, stage 1,
Kerana benda-benda tu kecil lagi, tapi bila benda tu diterima, dia tak adapt as a challenge. Macam budak remaja yang kena cancer right now, dia normally dia lebih akan Google. Google tanya orang, tanya bila the right information yang dia dapat tu tak betul. Bila tak betul, lagi pressure dia. Ada yang dia cakap, eh, my friend kena cancer dan dah meninggal dunia. Dan negatively tu dah jadi negatif lah. Macam saya tak, I not listen anybody. I cuba create my own jalan. Macam mana nak cuba balik semula. It's positive lah. Macam kita, saya punya team pun positive move. Ada satu semua cancer patient yang dalam grup kita, saya cakap memang kita tak ada benda yang tak boleh kita usaha untuk dapatkan, bukan orang cakap kematian ujungnya cancer patient ni. Bagaimana dengan faktor ketakutan, Cik Nadia? Mungkin ada yang dah dapat simptom tapi macam takut untuk berhadapan dengan realiti bila-bila jumpa doktor, dapat confirm pula memang ada situasi tersebut. Bagaimana untuk mengatasi ketakutan tu? Apa antara nasihat yang paling sering diberikan kepada mereka yang belum lagi membuat pemeriksaan kesihatan? Sebenarnya setiap apa yang terjadi ada rahmat dia, kan? There's a blessing in disguise. Anyway, kita kena sentiasa lawan, bersemangat, sebab dalam pada masyarakat tu penerimaan tu penting. Jadi itu yang sebenarnya kita harus ketengahkan. Jadi ibu bapa, keluarga terus memberi sokongan dan kita jangan terus dapat benda tu ambil yang negatif, sebab yang positif tu membawa kita ke depan. Jadi semangat itu akan lebih kuat, insyaAllah. Dan kalau pada Muslim semua tu, agama tu, okay? Jadi bukan setakat dari segi perubatan. Perubatan cuma satu, kata orang, medium platform yang ada. Dalam situasi Cik Roy pergi buat pemeriksaan. Tetapi ketika mula-mula didapati batuk tu mengandungi darah, Cik Roy buat pemeriksaan. Tapi mereka tak dapat tahu apa-apa. Sebab situasi apa? Itu bagaimana? Situasi itu macam saya batuk keluar darah, kan? Doktor expect TB. Batuk keluar darah. Tapi sebenarnya tu pressure tu daripada otak. Kita tak tahu, kan? Hidung pernah keluar darah. Tu tak. Kita sebenarnya kalau masa itu, kalau saya tanya doktor, cakap kalau you tanya to do MRI kepala, CT scan ke, memang dia bagi. Tapi kalau contohlah doktor cakap pada kita, you pergi scan kepala, patient ni akan marah. Doktor, saya ada kanser otak ke atau ada apa-apa? Dia maknanya actually kadang-kadang doktor tak ada rights untuk bagi tahu. Tapi kalau kita nak sendiri rasa, kalau kita pening sangat, my friend banyak yang kepala pening sangat, Roy Fraser lah, susah bangun pagi lah, I cakap better you buat MRI kepala. Sometimes ada ketumbuhan, sometimes no. My friend pun sama. Because bagi I yang ada dalam yang jumpa cancer patient, memang kita nak cuba awalkan dia supaya dalam Malaysia masalah dia kematian tu lebih banyak daripada survival. Maknanya penghujung dia no choice, tak ada apa lah. Tapi kalau negara lain, cancer patient banyak tapi kematian dia tak tu, sebab masih dia dah aware, boleh ditangani. Dengan awal tak ada masalah. Tapi bila ending the end, macam saya ni, mungkin doktor saya, HKL, saya buat di neuro sendiri HKL. Doktor saya, Dr. Azmi, dia beritahu saya, Roy, your case is 1,000 case, you are survivor seorang. Susah nak dapat. Tapi bila kita educate orang untuk datang awal, banyak yang survive. Tapi betul lah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi kita tahu juga, Slim, memang ada pembedahan dan sebagainya disediakan untuk merawat kanser ini. Tapi dari segi pencegahan itu amat penting juga, kerana itu yang membolehkan kita untuk mengelak daripada mendapat kanser. Mungkin dari awal langkah-langkah pencegahan itu, Nadia, bukan saja dari faktor makanan, apa lagi yang perlu diambil berat untuk mencegah kanser? Dari segi persekitaran. Dari segi persekitaran maksudnya keadaan sekeliling kita, surrounding kita nak pergi berjalan, tempat macam mana, kan? Kemudian pergaulan kita, kawan-kawan yang isap rokok, kita duduk sebelah, kita nak jaga kesihatan, tapi dia isap rokok, kita fikir dia je yang sakit, tapi efek dia tetap pada kita juga, kita pun akan merasa. Jadi banyak sebenarnya. Jadi dari segi itu, kemudian dari segi pendidikan, pengetahuan, kita kena sentiasa ambil tahu, sebab bukan semua benda itu kita nampak elok, nampak molek, tapi belum tentu akan mendatangkan kebaikan pada kita. Jangan ambil mudah. Kemudian masyarakat sekarang selalu tengok itu macam betul di TV ke, keluar apa semua, kan, selalu terima pakai, main terima saja macam tu. Dia tak fikir apa keburukan yang akan membawa kepada kita kesihatan itu. Jadi itu yang penting. Kadang-kadang ialah macam produk-produk packing luar cantik, dalam kita tak tahu apa dia, kan. Jadi itu yang penting. Jadi
keadaan tu, macam mana mental kita akan membawa kepada fizikal yang lebih sihat. Cik Roy, bila Cik Nadia sebut tentang produk, kadang-kadang di pasaran sekarang banyak produk-produk yang boleh dipersoalkan, boleh merawat kanser dan sebagainya. Sepanjang pengalaman Cik Roy berubat bersama hospital dahulu, apakah antara sistem yang dilalui? Dia macam ni, dia bukan kerana produk ubat yang kita makan. Contohlah, ini persoalan saya lah. Ya, pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi saya. Walaupun nilai ubat tu 1 juta nilai dia, paling bagus orang cakap. Tapi kalau kita tak ada semangat dalam diri kita, nothing. Same kalau anak kita ajar, kita bawa cikgu paling bagus. Tapi anak kita tak semangat nak belajar, the same thing akan jadi. Bagi saya, ubat yang tolong saya tu is a 1% saja. Semangat saya untuk survive, untuk berubah, is a positively, is different. Bukan kerana ubat. Sokongan keluarga Encik Roy pula bagaimana? Yes. Bagi saya, keluarga saya adalah doktor pertama yang rawat saya. Semua positively. Because time tu memang ganggu macam-macam emosi saya. Saya tanya, dan bila my mother cakap, you pernah married, you ada anak. Lagi lah, Fraser. Kita tak tahu apa. Yang kita macam, shock. Bagi saya shock. Saya nak tahu diri saya sebenarnya macam mana. It's a benda yang susah lah. Saya rasa benda tu nak, kita nak kawal emosi, kita nak ingat balik benda tu. Tapi alhamdulillah, Tuhan tu bagi kita peringkat pelan-pelan kan, tak mendadak, supaya kita boleh accept. And then bila kita cerita dengan orang, I can survive, saya boleh survive, you pun boleh survive. Macam tu lah. Jadi dari bagi pihak Yayasan Kanser Malaysia sendiri pun memang aktif untuk menyampaikan message yang memberikan kepada kekuatan juga pada pesakit kanser, bahkan untuk orang awam juga. Mungkin peranan selain daripada memberi kesedaran, apa lagi Yayasan Kanser Malaysia yang giat menyampaikan message-nya? Kami cuba menitik berat dari segi cara hidup sihat. Kami juga ingin menitik berat tentang pengambilan produk. Okay? Jadi ada macam-macam. Sebab itu kita tak simply ambil produk-produk kecantikan untuk bersama kami. Jadi cantik tu memang cantik, tapi kita produk kesihatan. Itu yang penting. Jadi kami mahu masyarakat sedar tentang mungkin keserasian tu, penerimaan tu tak sama, setiap individu berbeza. Jadi orang ni mungkin dia serasi pakai produk ni, jadi kita tak serasi sebab antibodi badan berbeza setiap orang. Jadi kami cuba menitik berat. Dan ada juga peranan-peranan dari segi korporat. Yang pentingnya korporat sama-sama membantu kami. Jadi dia boleh sama-sama membantu, turut serta untuk pelbagai program yang kita adakan. Okay? Dan juga beberapa agensi-agensi lain mana belia akan turut sama untuk menjalani gaya hidup sihat. Cara bagaimana itu yang kami cuba pupukkan dan terapkan dalam masyarakat sekarang. Cik Roy, tahniah atas penubuhan YKM. Dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami memberikan satu kisah yang begitu memberi semangat untuk mereka yang juga mengalami situasi yang sama. Terima kasih Cik Nadia juga yang sentiasa penuh dengan kata-kata semangat untuk para penonton kita.